Eh, saya nak bagi giveaway. Aduh. Wah, bestnya siapa dapat keyboard ni. SS Technology, please. Saya nak satu. Alah, tak best lah. Viewer dapat keyboard perpadu kot. Saya pakai keyboard Armageddon MK3C je. Please, please, hantar satu. Dia saya tolong buat review sekali lah. Kalau dah bagi tu. Package, package, package. Hai semua, selamat pagi. Selamat datang channel Aziz Mesh. Jadi, hari ni aku just nak buat vlog dulu pagi ni. Pasal aku dah tak ada content. So, kita buat vlog untuk pagi ni. Aku rasa mungkin ni sedikit sebanyak boleh jadi content. Actually, pagi ni aku dah keluar online. Nampaklah kat situ muka-muka di situ kan. Ni kalau dapat tengok vlog aku nanti ni, komen lah kat bawah masing-masing muka, okay? lepas tu kat Discord ada 3 orang yang pergi ni pun. Ada Insight, ada aku, ada Ilham. Dan Insight tu kawan aku lah. Maksud aku kawan tu kan kawan nama dia lain. Tapi dia nama rename dia dalam Discord tu nama tu. Okay, so jangan... Jangan guys, jangan terlampau negatif. Okay, sekejap tunggu sekejap lagi. Baik aku settle kelas dulu. Lepas tu kita akan jumpa ampa. Aku jumpa sekejap lepas pada aku mandi. Aku pagi ni aku dah pula jogging. Lepas tu tiba-tiba pula ada kelas online secara terkempur. Aku pula tak tahu pagi ni kita ada kelas. Dan rushing balik. Sebab-sebab sampai. Bersukan masa dalam outfit aku jogging. Kita jumpa ampa dekat klip yang seterusnya. Hey, jadi dah bila itu aku dah lama tak buat vlog lah itu jenis ni sebab apa tengoklah dia jadi macam tak betul sangat bila aku nak vlog lah itu. So korang okey lah kan. Okay, jadi perjalanan ni aku nak pergi ambil Muiz je. Macam apa tahu lama aku tak nak keluar dengan dia ataupun collaborate sekali dengan dia. So hari ni aku rasa aku rasa. So aku rasa ni okey lah kot kalau aku dapat video just style vlog aja. Asalkan ada muka dia dalam YouTube aku sebab lama sangat aku tak jumpa kan. Dan dia pun memang suruh aku teman dia ambil parcel. Parcel dekat hari dekat sini. So aku decide nak buat vlog lah seperti aku lah. Apa tengok video sebab habis sebab aku akan beritahu macam-macam apa nak menang giveaway sampai 4k subscriber ni. Sorry lambat update video sebab aku busy sikit kebelakangan ni. Okay, aku terus pegang macam ni sebab kamera ni asyik nak berjatuh. Dulu aku buat vlog tak tahu sebab macam mana boleh duduk melekat elok kat sini. Pelik kan. Kita akan menunggu ketibaan Muiz. Dia dah upgrade guys. Dia dah upgrade. What? LS10? Dia dah upgrade guys. Dia dah pakai hoodie Superman. Kini saya lebih berkuasa. Last time Han pakai hoodie kalau lebih biru. Ini bukanlah hoodie lah. Macam dia sehelat je pun. Sehelat, okay. Baik, baik, baik. Casual lah, casual. Ada hoodie hitam baru beli tu. Hoodie bawah kan? Ada. Ni lama yang tak jumpa Han ni. Tu yang saja buat vlog lah. Aku lintas pelotok aku. Eh, kita buat vlog lah. Just mak nak buat vlog dulu pagi ni. Pasal aku dah tak ada konten. Muiz lama tak ada dalam video ni. Lepas tu aku roll ke belahang tu. Kan ada macam Han letak gam. Buka kamera ni. Tak. Last time kita jumpa bila? Tak lupa. Last time jumpa Mas Aziz. Oi, sakit sikit eh. Di mana ada aku besar je, aku tengah kurus. Okey, dah sampai ke tempat kejadian. Belakang itu ialah JNT. Wish ambil barang, ambil barang apa? PCK. Oh, fuh. Okey. Aku tunggu jalan itu je. Apa? Tunggu itu. Adakah nak tolong? Nak kena tolong apa? Dah. Ya. Yeah. Okey, aku tunggu kat pintu lagi kan. Weh, copyright. Ya Allah. Nampaknya dia akan membuat PC. Malangnya aku masih belum berkesempatan nak buat PC. Aku kan patut buat PC. Aku patut upgrade PC. Sebab kan COVID-COVID ni, saya punya bajet untuk membuat sebuah PC tidak masih lagi mencukupi. Tak, bagi pening aku tak ada job sangat lah. Lepas tu dengan kelas online lagi aku macam aku berat lah ni. Patut aku angkat PC atau angkat kamera. Sebab kamera aku rasa penting juga. Tapi kamera tekat lah untuk vlogging sedap lah. Iklan nak buat untuk job, ada jenis job je lah yang aku boleh ambil buat untuk setengah benda. Benda je lah aku boleh ambil. Maksudnya tak semua benda aku boleh ambil job untuk macam wedding. Tak semua lah. Setengah nak yang kamera yang bokeh, yang belakang kokoh gila-gila tu kan. Yang lens 50, lens 36. Adalah jenis-jenis lens tu. Tapi lens aku just kit lens. Biasanya orang guna untuk travel ataupun vlog je. Basic-basic punya gambar. So agak tidak sesuai untuk membuat job-job seperkenaan. Apa? Aku pasan ada abang JNT duk party aku berbelakang pada tadi. Tapi aku kisah apa? Aku nak vlog. Aku akan minta macam-macam orang pun nak join giveaway macam mana nanti. Jangan skip sebab tak ujung sangat pun dalam video ni. Aku tak tahu. Aku yang edit nanti aku pun tak tahu. Aku tak komen nak apa-apa. Ah, belakang aku. Oh, oh. Sedap dari dah tua. Apa, review sikit nama, nama apa, nama casing. Aku tanya nama. Kau ha, main, main beli ya? Aku tak ingat. Jadilah macam Muiz. Dia beli apa pun dia tak ingat. Tak tahu sampai. Okay.
Marabot bila tu. Ui, tengok tu dia pakai apa tu. Ui, ui, smart lah. DDR apa pun? DDR 3. Wah, nanti mesti akan upgrade slow-slow. Betul? Ni graphic card dia. Macam apa? Bukan PC tu power-power. Kira saya boleh main jadi lah. Ya. Ya. Wah. Ni kan motherboard. Ye, tak perlu ke bantuan. Bob sampai dah. Komen kita tak leh gua. Rasa casing eh. Kabar orang dia tak ada. Okey, jom balik dulu Miss. Kan nak. Ye, jom Bob. Tahu. Oh, buat blok. Blok tanpa sebab aku tak dapat apa dah. Jangan rakam aku nak. Oh ya. Okey. Okay, jadi masih yang pun tengok vlog aku ni. So aku akan beritahu syarat-syarat nak join giveaway aku. Tapi sebelum tu, kita ada tambah hadiah. Kita bukan saja dapat hadiah untuk yang pertama sebelum ni. Ialah aku akan bagi apa earphone Blackstone G20 this one, sekali dengan case dia. Tambahan baru pula ialah, okay, ni kira rezeki hampa. Sebab SS Technology, ya, SS Technology kita ada buat collaborate dulu dengan mereka. Dan soon kita, aku cuba collaborate lagi mereka. Kalau mereka still nak collaborate dengan channel aku sekali lagi. Dan ada giveaway yang mereka tambah untuk giveaway tu. Sebab sebelum kita ada 3 hadiah. So kita ada 4 hadiah yang akan nak bagi daripada channel aku sendiri. Dan disponsor oleh SS Technology, okay. So terima kasih kepada SS Technology sebab sponsor kita punya giveaway, ya. Iaitu Sada, kita dapat giveaway, tambahan giveaway iaitu giveaway first player. So kalau siapa yang tahu giveaway first player ni, ya, aku tahu giveaway first player ni siapa yang pure gamer, dia memang kental lah first player ni keyboard, okay? Agak legend. Aku tak pernah buka lagi kotak ni. Aku just nak buka dan tengok, dan aku takkan review kot sebab aku rasa mungkin nanti aku akan review benda lain lagi lah, lain daripada keyboard ni. So kita just tengok-tengok je, okay? Aku tak buka lagi ni, aku buka depan hampa first tau. Ni yang berdalam ni, dua kotak kan. Memang dia nak bagi kotak ke apa ni? Sorry lah, tak proper, tak ada meja sebab aku nak kena kejap masa. Aku tu isi macam tu lah. Tapi kalau apa nak tengok gambar lebih detail, aku pergi tengok dekat Google. Tengok apa dia. Oh, see? Okay, nickel kau. Wih, bersus kan ni? Bersus kau, gentle lah. Wih, cantik wih. Eh, sayang nak pergi giveaway. Aduh. Wow, bestnya siapa dapat keyboard ni. Aduh. SS Technology, please, saya nak satu. Alah, tak best lah. Viewer dapat keyboard perpadu kot. Saya bukan keyboard Armageddon MK3C je. Please, please, hantar satu. Please, saya tolong buat review sekali lah. Kalau dah bagi tu. Package, package, package. Siapakah orang yang akan memenangi keyboard ni? Yalah, bukan daripada kalangan adik-adik semua. Ini ialah hadiah giveaway untuk student. Ya, jadi tu para student yang sana, luar sana yang student, tak kisahlah anda berada di U mana ataupun di tempat saya belajar sendiri, siapa yang tahu saya belajar di mana kan, apa nak try luck menang keyboard ni. Siapa nak bagi keyboard ni, bukan murah-murah bro. SS Technology bagi sponsor, nak bagi kat hampa. Dan student boleh standby untuk keyboard ni, okay. Dan sekejap aku beritahu macam nak menang giveaway ni. Okey, untuk pemenang earphone Blackstone G20, ni memang open untuk semua orang, semua boleh masuk. Dan syarat-syarat untuk menang dia ialah sangat mudah, okey. First, subscribe channel YouTube aku. Okey, subscribe. Dan yang kedua, follow Instagram aku, Instagram dekat tepi ni. Dan yang ketiga, sangat easy. Hampa screenshot daripada bukti hampa subscribe channel aku tu, pi tag dekat IG story hampa. Dan lepas tu satu lagi, jangan private account. Okay, jangan private account hampa. Okay, simpan aku ulang balik. Subscribe channel YouTube aku, follow Instagram aku, screenshot bukti hampa dah subscribe channel aku, dan tag aku dekat IG. Jangan private account. Mudah kan? Tak perlu nak buat apa-apa sangat kan? Sebab nanti aku akan pick random je nama hampa dekat IG story tu. Aku akan tulis lah. So nanti aku akan buat video satu lagi untuk beritahu siapa akan menang untuk giveaway kali ini. Kali ni lah, untuk first time channel aku buat giveaway. Dan terima kasih juga dekat hampa semua yang stay support channel aku sampai ni. Aku tak sangka kita dah sampai 4K lebih pula tu. Memang bagi hampa sikit, tapi aku bukan sikit lah. Biar aku agak satu level selangkah ni. Nak naik 1000 tu susah lah nak naik. Tapi malah lah ni macam-macam YouTuber cakap easy lah 1000 3 bulan dah. Aku 4K tu sebab aku bukan konten yang macam
konten yang follow trending, tapi aku buat konten yang apa yang aku minat. Faham tak? Aku nak bagi semua kat semua orang yang pernah support aku pun tak boleh sebab ramai kan. So aku bagilah siapa-siapa yang betul yang akan menang giveaway kali ni, okay? Hopefully korang menang lah, okay? Menang ni. Dan keyboard ni, jangan lupa keyboard ni. Keyboard ni siapa menang, oi. Dan kalau bernasib baik lah, kalau hampa orang sini yang try luck tu, mungkin aku sendiri aku pergi hantar keyboard ni dekat hampa. Aku sendiri akan bagi keyboard ni dekat hampa. Laki boleh masuk, perempuan boleh masuk. Terbuka, terbuka untuk semua. Siapa yang nak menang keyboard ni? Apa minat keyboard yang lawa-lawa ada lampu RGB semua kan? Inilah keyboard ni. Siapa yang tak tahu keyboard ni jenama apa, boleh pieces. First player like K7. So status semua untuk giveaway kali ni. Terima kasih support channel aku sampai 4k subscriber. Apa doa pergi bagi aku rezeki. Mungkin 10k subscriber kita akan buat giveaway yang berlainan sikit lah kot. Takkanlah bang gaming pula kan. Kita buat 129 kan, kita tak tahu. Keep support Azimish. InsyaAllah aku akan cuba buat konten-konten yang terbaik di masa akan datang. Saya Azimish Gerak Nuri Proje. Wih, outro bau. Tak payah. Bye gang, assalamualaikum.